Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Coffee Technician. Masih sama Om Surya. Hari ini kita di konten Tour the Coffee. Nah, ini ada di mana nih? Ini di Desmolate namanya ya, di daerah Tanah Baru Depok. Kita Tour the Coffee ini keliling ke kopi-kopi atau kedai-kedai kopi yang banyak nih di Depok. Ini kita lagi sama ini nih. Ini barista bukan nih? Bukan. Siapa coba kenalin? Penyeduh kopi. Oh, tukang seduh. Namanya siapa namanya, Mas? Muhammad Salman Al-Qurni. Panggilannya? Al. Aldebaran. Okay. Oh. Gak apa-apa. Jadi di sini teman-teman nanti nih ngelihat sendiri live-nya nih, mini kedai ini pakai alat apa nih? Nanti kita tanya sama tukang seduhnya nih. Ya kan, tukang seduh kan? Tukang seduh, yeah. Bukan barista. Bukan. Oke. Okay. Mas Al. Mas Al atau apa nih? Al aja. Al aja. Oh iya, Al. Jadi di sini nih pakai alatnya apa nih? Kita di sini mesinnya, alatnya apa nih? Espressonya kita pakai La Spaziale. La Spaziale, tipenya S2. S2 grup. Dua grup ya. Grindernya pakai apa nih? Grindernya kita pakai compact. Ini ya, grinder ya. Iya. Compact. Kopinya dari biji apa? Gimana? Kopinya dari biji. Dari biji Indonesia, impor. Indonesia. Local bean kita pakainya. Oh iya iya. Terus di sini nih harganya kisaran berapa nih harga-harga? Sangat terjangkau sih. Terjangkau. Terjangkau banget. Paling-paling mahalnya 20.000. 20.000. Yang termurah 12.000. 12.000. Ada kendala nggak nih dari mesin ini nih? Kan ini pastinya kan mesin profesional ya? Iya. Mesin profesional. Ada kendala nggak pakainya? Kalau untuk mesin ini sih alhamdulillah sih nggak ada kendala. Paling ada kendala. Cuma sering ganti spare partnya aja. Ganti spare part. Kayak buat perawatan sih, ya? Buat perawatan aja sih. Perawatan harian? Harian paling dibersihin aja sih. Bersihin. Oke. Terus kalau bikin menu cepet lambat nih? Bikin menu cepet. Cepet. Kalau untuk detik. Asik. Oh, nanti ada tuh nanti ya, tadi bikin green tea latte ya. Ya, tadi kita bikin green tea latte kan. Oke. Terus nih sebelumnya nih, sebelum pakai mesin ini pernah pakai mesin apa nih, Mas Al? Paling dulu pakai kompor biasa sih nyeduh kopi. Kompor. Iya. Oh, sebelumnya itu lagi, setelah itu pakai mesin itu apa lagi ya, naik, mesin? Saya di satu kafe juga. Uh-huh. Mesinnya waktu itu pakai Lacimbali, Lamar Joko. Bukan, Lamar Joko. Oh, Lamar Joko. Berapa grup? Yang 3 grup. Oh, 3 grup. Enak. Artinya. Ya, kalau buatan Italia sih kita nggak ngomong buang ya, pasti enak. Pasti ya, enak. Dibanding Cina ya. Terus pernah nyoba pakai yang manual? Manualnya dulu pernah, paling kita makainya V60. Yang manual espresso pernah nggak? Belum pernah. Belum pernah. Pakai manual. Ya. Kan pakai mesin semua sih dari dulu. Tapi paling laku nih di kedai itu yang basicnya espresso, V60 atau manual brew atau mesin brew. Paling laku yang pasti best seller kita lah. Apa tuh? Desmo Sweet. Oh, Desmo Sweet. Berapa harga? 20.000 aja. 20.000, panas murah. Dingin sama aja. Yang panas itu 17, yang dingin 20. Oke, mantap ya. Terjangkau. Terus ada tips-tips nggak nih buat teman-teman yang mau belajar kopi nih? Buat kan banyak nih penonton kita mau belajar kopi biasanya. Ada tipsnya nggak? Paling tips-tipsnya itu kita harus mengetahui dulu apa biji yang kita pakai. Itu basicnya kemana, untuk espressonya itu cocok atau tidak. Terus kalau untuk teman-teman yang untuk mau belajar latte art, itu nanti dulu. Itu gampang dan nggak penting sih sebenarnya. Latte art nggak penting gak ya? Penting. Itu cuma untuk pemanis aja. Yang penting bikinnya itu dari tamu pesen sampai dia ke mejanya cepet ya? Nah, itu yang itu penting. Nomor satu ya? Dan rasa yang penting. Oke. Okay. Jadi gini ya teman-teman ya, di Tour the Coffee itu kita bahas real di mana di kafe-kafe itu, kalau yang kan banyak nih ada manual brew, ada mesin brew, ini langsung dari tukang seduhnya atau baristanya ya kita bilang. Jadi intinya tuh semua kembali ke bukan tampilan sebenarnya ya, tapi lebih ke arah kecepatan servis sama rasa ya. Rasa. Kalau harga mesin semua relatif ya. Relatif mesin. Tapi kalau udah pakai yang profesional oke lah ya. Oke lah harganya. Beda sama Cina. Ini di mana ya tempatnya? Ini tempatnya di Tanah Baru Curug Agung Depok. Tanah Baru Curug Agung Depok. Katanya bisa ngajar juga nih di sini katanya. Bisa. Ada kursus barista nih. Ah, bisa. Kalau mau yang belajar dari pemula bisa langsung datang ke sini aja. Datang. Desmo Latte Coffee bisa langsung cek di Google Map, nanti langsung kelihatan kok Desmo Latte Coffee. Oke, ngobrol-ngobrol dulu ya. Yeah. Ngobrol-ngobrol dulu, tes dulu produknya, lihat alatnya ya kan. Betul. Berapa lama Mas kalau pelatihan? Satu hari, dua hari? Paling kita ada yang cepetnya sehari. Sehari ya? Untuk mengenal produk aja sih. Okay. Mengenal produk. Mungkin kalau untuk belajar lebih dalam lagi itu bisa bertahap nanti belajar. Oke. Okay. Oke, teman-teman ya. Sampai sini dulu di vlog kali ini. Kita akan nanti ada Tour the Coffee lagi. Kita mungkin sementara Desmo Latte dulu saat ini ya. Nanti kita akan coba di kedai yang lain. Ada namanya Kopi Om Don. Di Depok juga masih. Oh, di Depok juga. Nah, ini Al. Nanti kalau ketemu ada yang mau belajar. Ada Instagram nggak? Instagram ada. Apa Instagramnya, sebutin?
Salman_Alkurni. Nah, Salman_Alkurni. Nanti tanya-tanya di sana, follow aja nggak apa-apa. Nanti tanya-tanya mau ya. Belajar bisa. Oke okay, ya. Okay, thank you ya. Siap, terima kasih. Terima kasih, Om. Oke. Okay. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye-bye. Thank you. Oke. Okay. Bikin apa nih? Lagi bikin hot green tea latte. Green tea latte. Jenis steam apa nih? Susunya, Om. Oh, susu. Oke. Okay. Green tea latte ya. Ini live langsung ya dari kafe ya. Nah. Udah jadi tuh ya. Udah jadi, ada foamnya. Oke. Okay. Ini mau di apa nih? Mau digambar. Wus, digambar. Kalau kata orang dilukis. Oke. Okay. Latte art namanya ya? Iya. Coba. Wih, mantap. Tulip namanya, tulip. Tulip. Oke. Okay. Langsung ya ke customer ya. Langsung kita kirim ke customer. Oke. Okay.